Udah ada tak baca? Harganya berapa, Din? Din. Harganya itu berapa? Din. Cap berapa? 239. Ya udah, kita kamu kirim aja 250 kali kali 4 1 juta ya. Dan kamu kirim aja, ini orang-orang udah pada bayar 250-an. Yang Zoom itu. Oh, Zoom sini. Zoom sini. Belum, ini loh kamu ini yang lagi ngomong ini. Mbak Dini, Mbak, nanti kan mungkin ada perlu apa, apa gitu ya. Udah kirim 1,5 jam kita, Mbak. Ya, kita berempat. Itu ya. Iya, Mas. No news, toh. Oh, ya udah, maksudnya di aman, toh. Mandi aja. Ini Mbak Wiji, Mbak Dini, Mbak Umi ya. Terus ya. Ya, Mbak-Mbak. Ya, Prof. Udah nyobain makanan all you can eat lah. Ya. Ini saya dan Mbak-Mbak, Wiji, Dini, Umi, kirim ini 1,5.
Ayo kita coba deh, Mbak Wiji. Ini siapa Mbak Wiji? Udah, nanti kamu minta nama-namanya ya. Ya, dong. Kamu bilang gini ya, Mbak. Pak Aris juga diundang ya, Pak Aris ya. Pak Aris kenapa, Pak? Pak Aris diundang juga undangan bursanya. Ya. Oke, mohon Prof. Eti mohon komitmennya untuk kehadiran pengurus baru ya toh di mana itu Mbak ya komentar hasil rapat itu loh Mbak Dini ini tulisin ke di sini nanti ya Mbak Rici rame tulis sini sini ya ya Mbak bagaimana tulis Mbak Dini ada tim Mbak Dini Mbak Wiji, ini siapa saja? Ayo. Ayo, siapa saja? Ini nama-nama. Namanya tempelin, Mbak Wiji. Oh, iya, Prof. Nama judul, Mbak Wiji. Iya, Prof. Itu di luar. Itu ya, Prof. Rame banget. Iya. Di mana cuma masuk. Ini ya. Nicholas, Nurlaila, Suyono, Wendy, Yuha. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, ya. Yuk, kita mau publikasi ya ke jurnal internasional ya. Kira-kira Yuha, Nicholas mau kemana? Jurnal internasionalnya kemana? Yuk. Jangan. Belum kamu belum bikin waktu itu sudah toh diminta untuk masuk ke jurnal-jurnal kan enggak Mbak Laila ternyata enggak diizinin dari fakultas harus internasional malah lebih gampang internasional tak bilangin internasional tuh apa saja ya Mbak Umi ya Mbak Dini ya Mbak Dini Mbak Umi Mbak Umi punya Mbak Umi internasional. Ada daftar. Ya coba Mbak Umi, ini apa? Menegaskan. Iya, iya. Surat ini. Ya, 5 mahasiswa. Ya, terus turun lagi Mbak. Ya. Prof. Eti minta komitmen dari hasil rapat kemarin, Mbak. Hasil rapat pengurus. Mbak, komitmen hasil rapat pengurus. Komitmen hasil rapat pengurus tanggal berapa, Mbak? Ya, itu luar Bu Nera, di luar Bu Susi ya. Ya, Mbak, nggak usah didurem itu. Itu yang nanti yang ngajak cuma si itu aja si Bu siapa Bulin ya nanti kalau perlu diajak bicara bareng deh masuk Zoom deh Benera sama Bulin terus rapat pengurus kan tanggal 24 untuk hadir silaturahim untuk hadir Mbak silaturahim
Ayo, ini jurnal-jurnal internasional. Anak, ayo pertama masuk. Dilihat. Yuk. Halo. Baik, Prof. Iya, Prof. Jangan yang I ya. I. Iya, Prof. Kalau di Malaysia, Malaysia itu jangan di delete, Mbak. Mbak. Kasih warna nggak usah, Prof, ya? Ya, kasih warna nggak apa-apa. Tapi nggak usah lah, Mbak. Nggak usah. Yang penting jangan di delete. Udah sih. Ayo, mas-mas, Mbak. Tapi kok ini ekonomi-ekonomi ya, bisnis. Kalian nyari sendiri aja. Jadi ini di kasih. Terus kalian juga searching-searching aja ya. Ini riset, boleh, Prof. Ini loh financial and accounting ini loh, ya. Ini yang SDA RPM ini, ya. Tapi jangan masuk sini semua. Harus beda-beda, ya. Iya, Prof. Jurnal lain turun lagi, Mbak Wici. Terus. Itu Kiki ya. Ini Kiki udah dikasihin Mas. Ini kasihin Pak Adam, Mbak. Adam udah ngabuin tadi, Pak. Udah dikasih ini? Udah dikasih, Mbak? Udah, Prof. Terus udah ngajuin lagi, Prof. Ada jurnal kedua dari Turki, Prof. Ya, maksudnya ini bisa kamu kasih pada? Iya, Prof. Pak Rian juga? Iya, Prof. Dan terus, nah ini loh, Mas. Nanti yang manajemen mana? Ini bisnis and retail management lo ketiga, jangan turun lagi, terus turun. Internasional yang biasa-biasa itu apa ya, Mbak ya? Bilang Bu Anu ya, bilang Bu Ivan ya, sudah tidak boleh lagi kecuali yang BMS kemarin ya, Mbak Wiji. Iya, Bro. Karena sudah terlalu banyak mahasiswa kita yang masuk di Teknium, ya. Jadi udah stop. Ya. Kecuali yang ini, BMS yang sekarang ini, ya. Iya, Rais. Apa gitu, ya. Sarais sama Henry, gitu aja, ya. Iya. Udah, tuliskan, Mbak. Karena udah banyak banget, Bu, gitu. Terus yang itu segera juga, ya, turun terus. Diminta untuk juga mulai bimbingan, Bu. Mulai masuk jurnal dikasih ya, yang mata kuliah, Bu, gitu ya. Nah, udah pada dijadwalin sidang ya. Jadwalin apa, kolokium ya. Yuk, ini mana nih, Mas, yang manajemen yang mana ya, coba mana nih, turun lagi terus, ayo dibaca dulu, Ben. Oh, izin, Prof. Prof, saya ada udah kontak satu editor di satu jurnal sih, Prof. Namanya boleh. Dynasty International Journal of Management Science. Oke, itu boleh. Memang boleh. Tidak terakreditasi sih, Prof. Ya memang kita nggak nyari akreditasi internasional ya. Biasa, ya. Baik, Prof. Saya berarti saya terusin aja ya, Prof. Karena udah kontakkan sih. Ya. Ya, makasih, Prof. Ya, jadi ini yang jurnal ini, Mbak Wiji, internasional biasa. Ya, Prof. Internasional kan memang tidak terakreditasi, toh. Ya udah, pokoknya internasional bukan Scopus gitu aja, ya. Jadi di Dexinta juga ini kan Scopus. Yang lain Suwiana? Ya, Prof. Kami kan punya jurnal internasional untuk jurnal of Business and Technology. Sebentar, satu dulu. Bendi tadi, Bendi tentang apa? Saya di jurnal Dinasti, Prof. Dinasti. Iya, maksudnya mata kuliahnya dua. Yang Amotofeti ada dua, Prof. Tapi yang saya mau masukin dulu yang di mata kuliah Profeti dulu, seminar doktoran akuntansi keuangan, Prof. Ya, oke. Terus sekarang, Sugiono. Iya, Prof. Ketempatan kan saya sudah ada jurnal di Journal of Business and Technology, itu kan jurnal internasional biasa. Boleh nggak? Boleh. Oke, nanti rencananya yang akuntansi keuangan ini. Mbak Dini, Mbak Umi, internasional biasa
Mbak ada nilai, Mbak? Iya, Prof, ada Prof. Prof, mesti lihat IJR-nya, Mbak? Enggak? Enggak, Prof. Enggak ya? Udah ya? Oke. Suyono udah. Terus si Wendy. Terima kasih, Prof. Suyono berapa? Dua? Kayaknya yang akuntansi manajemennya deh, Prof. Yang sama Prof? Ya, yang sama Prof itu nanti Q3 kayaknya. Itu nanti. Ya. Oke. Paling enggak ini minimal satu dulu ya. Ya, benar Prof. Benar, udah Prof. Masuk ya untuk ujian ya. Kolokium ya. Ya. Nanti proposal baru satu ya. Jadi ini internasional bisa, terus kalau mau masuk Q4 atau Q3 terserah. Ya, Nicholas, yang sama Prof. Ya. Gimana? Nicholas kemana? Internasional biasa. Yang sama saya apa sama Bu Yvonne? Terus yang sama Bu Yvonne? Bukan yang... Bukan. Kamu tuh kan dua-duanya sama saya kan? Itu benar Mbak Wiji. Mbak Wiji. Lihat dulu suruh baca Mbak Wiji. Ya. Mereka. Iya Pak. Yang SDAM yang dengan Prof ada Pak Wendy, Bu Nur Laila, Pak Suyono. SDAKPM ada Bu Yuha, Bu Nur Laila, Pak Nicholas, Pak Wendy, Prof. Aku nanti sebenarnya ikannya kebatang. Aku beli ayam ya, aku ya. Sayuran ini. Ayam depan. Bapak udah makan. Itu apa? Itu ini baru Kamis. Jangan lupa tapi dia udah. Ya, Mbak. Ini tuh, Mbak.
Aku beli takut. Iya, iya. Aku aja. Bisa baby pun ya. Baca, Mbak. Ayo, udah semua udah paham? Yuk, sekarang ngomong satu-satu. Nikolas, terbit satu dulu, enggak apa-apa. Satu internasional dulu. Kalian kalau pengen Nikolas, pengen ke IU, enggak apa-apa. Tetap nanti bukti submit itu sudah bisa pakai untuk pengisidang. Kalau inter, kalau Q lah ya, kalau Q. Jadi kalau kode masih mau ke Q, Q4 misalnya, apa nggak usah nunggu terbit. Mana coba? Nikolas pilihnya di mana coba? Coba. Kalau pilih keempat, kamu yang mau ambil mana? Masuknya itu view berapa? Ya, daerah mana tuh? Negara mana? Judulnya apa? Oke, tapi judulnya diganti ya, coba, ya. Ditayangin. Mulainya sambil mikir ya. Mau masuk kemana ya?
Itu nanti sudah dibahas sendiri sih ya. Ya, bahasa Inggris. Jelnya bagaimana, Jel? Aturannya bagaimana? Template-nya bagaimana? Kan begitu, kamu harus ngikuti dari jurnal itu. Tapi ya toh, beda jurnal, beda template. Yang lain ya. Gimana coba? Buka dulu aja deh.
Udah ya. Jadi semuanya harus lihat template masing-masing. Ya. Jadi Nicholas mau kirimkan. Terus apa lagi? Nur Laila. Saya mau ke accounting analyst journal, Prof. Saya dengan Prof untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan nanti saya akan saya masukkan ke sana. Submit ke sana. Ke sana itu Q. Q apa bukan? Bukan, Prof. Atau cari yang lain bagaimana, Prof? Bukan, Prof. Internasional biasa, Prof. Atau mungkin yang manajemennya yang DOIJ gitu atau Q4 gitu mungkin ya, Prof. Jadi buat pegangan dulu ya. Iya, iya. Oke. Jadi gini, saya nanti yang akuntansi keuangan dulu ya. Q4 akuntansi keuangan tapi submit aja juga enggak apa-apa. Jadi gini ya, ini terus nanti setelah kolokium baru satunya untuk ke proposal gitu ya. Habis kolokium siap untuk proposal ya. Oke, jadi ini nanti Berarti bisa gini, Prof, yang satu mungkin akan dicadangkan untuk kan dua-duanya saya dengan Prof, yang satu di Q4, yang satu ke jurnal internasional biasa untuk kolokium, persiapan kolokium biar cepat gitu ya, Prof, ya. Oh, oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Tapi yang Q4 tuh ya jangan main-main gitu, itu juga ini loh. Apa, mending yang Q4 tuh yang ini aja, yang akuntansi keuangan. Oh, baik, Prof, baik. Kalau yang AM yang internasional biasa aja. Oh. Ya, Nicholas juga ya. Yang AM itu internasional biasa aja. Ya, yang Q4 karena itu juga agak rumit itu. Ya, Q itu mulai dikerjain sekarang tapi nanti ini apa? Template-nya itu loh ya. Template-nya kamu pelajari mulai, ya. Yaudah ya, begitu ya. Jadi yang manajemen, siapa sih yang manajemen itu? Nicholas, terus si Nur Laila, siapa lagi? Wendy, saya Prof. Kak Wendy, udah itu yang akuntansi manajemen dulu aja. Yang di... Oh, enggak, tapi Wendy tadi mau akuntansi keuangan. Oh, enggak apa-apa, Prof. Bisa diganti sih, Prof. Saya tinggal perubah template-nya aja. Itu yang jurnal internasional biasa aja. Ya, terus betul. Kemudian siap-siap yang keuangannya masuk di itu U4 aja. Enggak usah tiga. Cari yang Q4. Yuha? Baik, Prof. Yuha? Iya, Prof. Baik, Prof. Jadi untuk yang akuntansi manajemen kan kebetulan saya dengan Bu Yvonne ya, Prof. Ini mungkin saya targetnya IJAPS, Prof. Itu internasional biasa. Nah, kan yang dengan Prof. itu yang keuangan. Ini saya rencananya mau ke Q4. Jadi saya persiapkan untuk kolokium yang akuntansi manajemen saja dulu ya, Prof. Ya. Iya, yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya, Prof. Tapi jangan lengah ya, nanti itu juga harus mulai mulai dipelajari. Mulai digarap ya, Prof. Ya, pelan-pelan ya. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih, Prof. Saya Suyono. Ya, tadi, Prof. Suyono. Yang untuk yang internasional itu, untuk akuntansi manajemennya, Pak. Untuk akuntansi keuangannya diusahakan Q4. Manajemennya dengan siapa? Manajemennya, bimbingannya dengan Prof ini. Akuntansi manajemennya. Dua-duanya ya? Yang untuk akuntansi keuangan kemarin sama Pak Nano, sama Prof sudah ganti. Keuangannya Pak Nano, yaudah. Ya. Keuangannya Pak Nano internasional biasa saja. Oh gitu. Nah, sekarang yang menurut saya coba. Baik, baik. Ya. Baik. Untuk saat kolokium itu dulu Pak Bejar. Kolokium ini kamu juga yang Q4 walaupun masih nanti tetap bisa saat ini. Siap. Jadi kamu Suyono, cuman Q4, yang dengan Prof kan? Iya, betul. Nah, persiapan kolokium. Juga adalah?
begitu ya. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Nanti kalau mau upload yang dengan saya, tetap hubungi saya ya. Baik, tetap itu sekarang ya. Oke. Nanti izin Prof. Izin Prof. Diketik aja deh. Mbak Uji. Ya, Prof. Cek, Mbak. Itu, Mbak. Ya, kan. Kontansi. Nama mahasiswa. Nikolas. Ya, diketik aja, Mbak. Iya. Iya, mau taruh di bawahnya, Pak. Tabel. Bernama aja. Ya. Terus kolom satu nama, kolom tiga kolom aja. Tengahnya SDARPN, saya, Profeti, terus apa itu? SDAM, saya. Yang sama-sama saya semua coba direkrut. Mungkin ada yang cuma KM aja, berarti SD kayaknya kosong, gitu loh Mbak. Iya. Gak gede Mbak, gak besar. Sekarang bimbingan siapa lagi ini? Mahasiswa jam berapa, Mi? Umi? Ya, Prof. Tadi bilangnya jam 4, Prof. Cuma dia udah standby semua sih, Prof. Kalau mau masuk sekarang bisa, Prof. Ya, ya. Di mana? Koordinasi, Prof. Koordinasi di sini. Uji, maaf, itu bukan di Kursi Saput, kan? Jangan gitu, Wiji itu mesti dibilangin susah banget sih. SDARPM. Yang semuanya tuh saya, gitu loh Mbak. Nikolas saya. Tekmarknya di SDAK. Gitu loh, SDARPM-nya nggak usah di tekmark. Gitu aja loh, itu semua tuh topik saya. Nah, tekmark maksudnya saya. Sana kosong aja, SDARPM nggak usah, udah kosong. Gitu loh. Terus Wendy. Wendy, SDAK aja ya Wendy. Apa? Ya, dua-duanya Prof. Sama Prof. Hati. Ya, saya dua. Itu loh Mbak. Iya, dua Bu Wiji. Bu Yohan? Saya hanya di SDAKPM Bu Wiji. Oh iya. Pak Suyono? SDAM ya tadi ya? Iya, SDAM. Bu Nurmila? Saya dua-duanya Bu Wiji. Dua-duanya. Udah ya. Jadi sekarang yang mau di ini dulu adalah yang mana ini di Mbak Wiji. Ya, Prof. Sekarang si Nikolas, nanti ini ya, SDARP-nya Q4 setelah itu. Nggak usah itu, ya udah di SDARPM itu. Udah. Q4. Q4 setelah kolokium. Ya kan, ya Mas? Ya. Terus. Wendy.
Mana dulu Wendy sekarang? Pertama, SDAM Prof. Dulu kan? Iya, SDAM dulu Prof. Tadi Prof. Yang internasional biasa. Yang ya, SDAM internasional biasa. Ya. Terus itu G4 setelah kolokium. Betul Prof. Juga. Pas setelah kolokium. Iya Prof. Nah, terus Nurkolis, Nurlaila juga setelah kolokium. SDAM-nya adalah ya. Internasional biasa ya. Laila. Iya, Prof. Mbak Umi, ini udah masuk semua Mbak Umi. Sebentar ya, sebentar itu sebentar. Bagaimana Mbak Umi? Ya. Ini Suyono di mana nih Suyono? Suyono biasa ya Pak. Iya. Suyono apa tadi Suyono? Suyono. Pak. Ya Bu, iya Bu. Oh. Ini Q4 ini. Q4 ya. Ya. Ya betul. Tapi sekarang. Oh iya. Ini persiapan kolokium nih. Setelah kolokium. Ya, terus kamu kolokium mengerjain apa? Yang untuk kolokium itu yang sudah sama Pak Nano itu untuk internasional biasa. Gak usah, itu nanti. Itu setelah kolokium. Itu sekarang. Benar, Prof. Waktunya gak dikejar, Prof. Nah, ini nanti kan juga gak kejar. Boleh nggak yang akuntansi keuangan dan pasar modalnya untuk syarat kolokiumnya, Prof? Ya udahlah, udah ini setelah kolokium. Ya, terima kasih, Prof. Udah ya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih, Prof. Ini internasional biasa, dua ini yang untuk kolokium ya. Wendy sama Nur Laila ya. Iya, Prof. Umi, telepon dulu deh Mbak. Ya. Ini di close dulu telepon ke yang baru. Sudah itu disimpan ya Mbak Wiji. Baik, Prof. Ya. Di sidang aja ya, Prof. Ya, pokoknya tak tanyain kamu itu ya. Ya. Oke, begitu ya. Lihat template-nya ya. Biar jangan dikelak. Baik, Prof. Sudah ya. Itu ya. Sukses ya. Terima kasih banyak, Prof. Persiapkan kolokiumnya, ya. Baik, Prof. Izin, Prof. Makanya, Prof. Kasih, Prof. Bahasa Inggrisnya yang bagus itu. Nanti itu yang mau uploadnya sama Nur Laila sama ini, ya, yang mau upload ini. Kan saya cek dulu. Ya, dan berarti, ya kan? Berarti sebelum submit dikirim ke Prof dulu ya Prof? Lula, iyalah, dicek ya, baik, dulu Prof. Ya. Baik, Prof. Cek dulu Nur Laila. Baik Prof, ya baik Prof. Semuanya mesti saya cek dulu ya. Terus nanti submit mesti ini juga. Harus ada saya ya, gitu ya. Oke. Baik. Yuk. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Yuk. Prof. Ya, kira-kira berapa lama ini ketemu lagi? Yang mau ini, 5 hari lagi? Boleh, Prof. Saya usahain. Ya kan, kan karena kan sudah itu, toh. Sudah kemarin, toh, ini sebetulnya tinggal ini kan, sudah ditranslate ya. 5 hari lagi sudah ditranslate ya. Ya, baik, Prof. Baik, ya, Nur Laila, yang ini harus submit sebelum itu, biar cepat. Itu maju ya. Oke, okay. Habis translate mau turnitin dulu apa ketemu Prof? Kita ketemu dulu aja, Mbak. Oh iya, baik, Prof. Hari apa sih berarti 5 hari? Mm-hmm. Oh, apa itu, Prof? Isinya udah tahu ya isinya. Fenomena kayak yang kuliah itu ya perbedaan penelitian sebelumnya, terus kemudian hanya tujuan. Ya udah seperti yang kuliah itu kan? Iya. Itu sebetulnya itu udah ada tinggal translate aja kan? Tapi kalau yang QQ itu mesti ditambahin itu. Agak berat juga itu. Hmm.
Ya ya. Yo. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Yo. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Izin pamit. Ini mau untuk mahasiswa ini. Sekarang ini mahasiswa S1, S2, S3 ya. S1 PPAK ya, Mbak.